Semilir angin pantai dan ribuan pohon cemara yang tumbuh hijau menghiasi pelataran Pantai Nagari Ampiang Parak, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Setidaknya sebanyak 3.700 pohon cemara menghiasi bibir pantai dan 4.000 pohon mangrove tampak semai di sekitarnya. Sabuk hijau ini tidak serta-merta tumbuh begitu saja. Ada cerita dan perjuangan panjang yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang memiliki rasa peduli akan lingkungan pesisir Ampiang Parak, yang dikenal dengan Laskar Pemuda Peduli Lingkungan atau LPPL Ampiang Parak. Bermula secara swadaya pada tahun 2013, diinisiasi oleh seorang pria bernama Haritman yang menyadari bahwa kondisi geografis Ampiang Parak termasuk dalam kawasan beresiko terjadi bencana gempa megatrust yang berpotensi tsunami. Haritman mengajak para pemuda di Ampiang Parak untuk sadar terhadap kondisi lingkungan tempat tinggal mereka dengan melakukan upaya mitigasi bencana penanaman cemara laut dan mangrove, yang mana upaya tersebut juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat nantinya. Banyak hal sebetulnya yang mendorong saya untuk menyatukan kawan-kawan dalam sebuah lembaga yang disebut dengan LPPL. Salah satunya adalah karena memang ini kawasan tandus, kemudian di depan kita ada potensi bencana tsunami, gempa yang berpotensi tsunami. Di kegiatan mitigasi bencana itu sebetulnya kan ada dua. Pertama, peningkatan kapasitas alam. Kemudian yang kedua, peningkatan kapasitas manusianya. Nah, kapasitas alam itu salah satu kalau di tempat kita adalah melalui tanaman mangrove dan tanaman cemara laut. Nah, ketika itu kawasan ini sangat terbuka. Kalau terjadi bencana, ya diperkirakan air gelombang tsunami ini pasti terus saja masuk ke pemukiman. Itu yang salah satu mendorong saya tergerak untuk melaksanakan kegiatan konservasi ini. Saya coba kumpulkan anak-anak muda di Ampiang Parak. Saya sampaikan kondisi pantai kita yang sebetulnya kalau ditanam dengan vegetasi cukup bagus dan bisa nanti dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan termasuk pariwisata. Nah, akhirnya awalnya memang ada sekitar 100 orang yang saya coba kumpulkan. Namun akhirnya yang tertarik itu ya sekitar 15 orang. Inilah kemudian cikal bakal lahirnya kelompok Laskar Pemuda Peduli Lingkungan. Luasnya di sini sekitar 10 hektar. Total seluruhnya sekitar 10 hektar yang kita tanami vegetasi mangrove. Kalau yang ditanami dengan cemara laut, luas keseluruhannya sekitar 26 hektar. Nah, mangrove ini ditanam pada tahun 2015 akhir, jenisnya Rhizophora apiculata. Nah, ini ditanam oleh kelompok Laskar Pemuda Peduli Lingkungan. Jumlah tanamannya itu sekitar 35.000 batang. Dan sekarang alhamdulillah tumbuh dengan baik. Rata-rata ketinggiannya yang ditanam tahun 2015 ini sekitar 4-5 meter. Nah, terakhir kita terus melakukan upaya penyisipan bagi titik-titik yang perlu kita sisip. Kemudian tadi sudah disaksikan bahwa di sini masyarakat sudah mulai ada kegiatan penangkapan ikan menggunakan jaring, dan menggunakan jaring itu tidak dilarang dan dibolehkan di kawasan ini. Dulu untuk mendapatkan ikan di kawasan kita ini sangat sulit, bahkan sangat tidak ada sama sekali. Karena apa? Karena di air genangan ini tidak ada vegetasi, sehingga ikan tidak ada yang mau masuk. Sekarang karena mangrove sudah banyak, sudah ada yang besar-besar. Nah, mangrove salah satu tempat atau rumah bagi ikan, kepiting dan lain sebagainya.
semenjak ikan kepiting bersarang di mangrove, nah, maka masyarakat nelayan sudah sangat mudah untuk mendapatkan ikan. Misalnya ikan jenis belanak dan lain sebagainya. Kita koordinasi dengan pemerintah nagari atau kalau di Jawa mungkin pemerintah desa. Nah, pemerintah desa kita juga didampingi oleh PPL, penyuluh perikanan. Nah, kita disarankan untuk membentuk kelompok masyarakat pengawas. Dan kemudian pemerintah nagari itu mengeluarkan SK kelompok masyarakat pengawas. Seiring perjalanannya, tak hanya konservasi cemara laut dan mangrove, LPPL Ampiang Parak juga turut melakukan upaya konservasi penyu. Banyak penyu yang mendarat untuk bertelur, namun nyatanya masih ada masyarakat yang memburu telur penyu untuk kemudian dijual atau juga dikonsumsi. Pelanggaran yang marak terjadi seringkali didasari oleh ketidaktahuan masyarakat terkait perlindungan penyu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Melihat kondisi tersebut, timbullah keinginan sekelompok pemuda di Nagari Ampiang Parak untuk melakukan perlindungan penyu dan pelestarian habitatnya. Ya, jadi 2015 kita mulai perlindungan penyu. Nah, sebetulnya ketika itu saya sering baca di media cetak, termasuk di media elektronik, pemerintah ketika itu kan sedang gencar-gencarnya saya lihat upaya untuk melindungi penyu. Ini saya coba sampaikan ke kawan-kawan yang sudah terhimpun dalam sebuah organisasi LPPL itu, dan saya sampaikan bahwa ketika ini kita lindungi kawan-kawan semua, nanti manfaatnya bagi kita adalah kawasan ini bisa sebetulnya dijadikan kawasan ekowisata. Nah, dari ekowisata banyak masyarakat yang bisa hidup sebetulnya, karena di situ nanti akan lahir homestay, artinya membutuhkan masyarakat akan bisa menyiapkan homestay di rumahnya masing-masing. Itu satu. Yang kedua, kuliner atau makanan bagi pengunjung kita yang nginap di tempat kita itu juga bisa menjadi bagian pendapatan bagi masyarakat. Akan tetapi yang penting, ya Ibu, bahwa kegiatan perlindungan penyu ini yang dituntut itu adalah kesadaran sebetulnya. Kesadaran kawan-kawan yang sudah tergabung di kelompok, mereka paham betul bahwa penyu ini sudah hampir punah, dan ini adalah tugas kita, tanggung jawab kita untuk menyelamatkan. Insya Allah selamat kalau kita serius. Dan penyelamatan itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri dan tidak bisa dilakukan secara parsial, karena rute perjalanan penyu itu jauh. Nah, kita melakukan di tempat lain juga melakukan kegiatan yang sama. Perlahan namun pasti, tidaklah mudah melakukan perlindungan telur penyu karena Laskar Pemuda Peduli Lingkungan dihadapkan dengan kebiasaan mayoritas masyarakat sekitar yang dahulu kerap memburu penyu. Sepriyadi salah satunya. Dulunya aku sebelum bergabung dengan kelompok Laskar Pemuda Peduli Lingkungan ini, waktu dulu aku pencarian telur penyu pas udah 10 tahun sampai pas bergabungnya, aku dulu dalam satu sarang ada dapat 96 butir telur penyu. Telur penyu itu dulu waktu kita pencari sendiri itu, kita jual ke masyarakat dengan satu butir telur Rp2.000. Dan hasil tangkapan itu, telur penyu itu, aku beliin sama baju, celana, motor, rokok. Pas sudah nggak ada lagi, pas di tahun 2015, baru saya bergabung dengan kelompok ini. Dan sampai sekarang saya aktif dengan kelompok ini. Dan saya nggak akan lagi mau mencari yang telur yang itu.
sebab kita kasihan sama yang penyu itu. Dimanapun sebetulnya kegiatan konservasi itu pasti berbenturan dengan kebiasaan masyarakat. Maksudnya begini, kalau yang di pinggir hutan, tentu masyarakat pinggir hutan yang jadi persoalan di konservasi. Kalau kita di pinggir pantai seperti ini, ada kebiasaan, saat-saat cuaca tidak baik, biasanya masyarakat melakukan pencarian telur penyu untuk sebagai pekerjaan sampingan. Nah, ketika kawasan ini kita lindungi, tentu kita berhadapan dengan masyarakat yang melakukan pencarian telur penyu. Itu satu. Yang kedua, semenjak kawasan ini diketahui masyarakat, memang tidak ada vegetasi. Masyarakat, orang menilai kegiatan penanaman seperti ini kegiatan sia-sia karena memang sebelumnya tidak ada tanaman yang tumbuh. Konflik ya itu biasanya bersama para pencari telur penyu. Nah, di awal-awal kegiatan pelindungan penyu kita itu hampir seluruh pencari telur penyu itu marah. Kemudian ada yang sampai hampir bentrok fisik juga karena lahan salah satu sumber pendapatan mereka sudah terganggu bahkan terhenti sama sekali. Barangkali konfliknya lebih ke masyarakat yang melakukan pencarian telur penyu. Keberlanjutan fungsi dari ekosistem pesisir sangat bergantung dari kesadaran masyarakatnya. Kegiatan konservasi yang dilakukan oleh LPPL Ampiang Parak ini ternyata diperhatikan oleh berbagai pihak terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melalui Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut atau BPSPL Padang, KKP memberikan bantuan kelompok masyarakat penggerak konservasi atau KOMPAK berupa sarana-prasarana dan juga turut melakukan berbagai pembinaan dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat. KOMPAK sendiri sebenarnya adalah bagian dari bantuan pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kelompok-kelompok penggerak masyarakat konservasi dalam rangka menciptakan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi maupun pengelolaan konservasi jenis yang ada di wilayah tempat kelompok itu berada. Nah, pengelolaan kawasan konservasi yang efektif ini sebenarnya merupakan salah satu poin penting ya dalam kerangka pembangunan berkelanjutan ke depan. Sehingga BPSPL Padang hadir bersama dengan kegiatan KOMPAK itu untuk memastikan pelaksanaan kegiatan konservasi berlangsung secara baik dan efektif di daerah. Ampiang Parak ini menarik sebenarnya. Jadi kami hadir memulai proses ini dengan pendekatan yang saintifik ya. Jadi pihak BPSPL Padang mengawali ini melakukan riset dan memperoleh data-data informasi termasuk juga dengan mitra atau rekan kami di Loka Riset melihat kondisi yang memang awalnya terjadi abrasi di situ ya. Ada abrasi di situ kemudian berpotensi juga dengan segala macam jenis bencana ya termasuk juga ada potensi tsunami dan lain-lain di situ. Di saat yang bersamaan ada satu kelompok masyarakat LPL Ampiang Parak yang juga bergerak sangat aktif, sangat baik dan bekerja sama juga dengan baik dengan kami di BPSPL Padang. Ya, kalau pemerintah desa di awal-awal kegiatan kita itu dari APB desa itu kita dapat bantuan misalnya untuk kegiatan perawatan tanaman. Kemudian yang terpenting itu adalah bagaimana pemerintah desa kemudian mengeluarkan regulasi atau peraturan. Itu luar biasa sebetulnya. Ada 3-4 regulasi sekaligus yang lahir dan itu dukungan yang sangat luar biasa saya pikir dari pemerintah desa. Artinya ketika
kepala desanya atau wali negarinya berganti-ganti, tapi karena ada dokumen, ada regulasi, wali negari baru tetap bisa ada pijakan untuk terus melanjutkan perhatian kepada kegiatan konservasi penyu kita. Kalau pemerintah kabupaten, saya pikir sama, dan kalau pemerintah pusat dan provinsi, dukungannya itu lebih banyak ke sarana dan prasarana, termasuk upaya untuk peningkatan kapasitas kelompok, kapasitas kawan-kawan yang melakukan kegiatan pelindungan penyu. Beberapa kali kita mengikuti pelatihan pelindungan penyu, pendataan penyu, survei penyu, dan tanpa itu saya pikir kita tentu tidak bisa melakukan kegiatan di lapangan sesuai dengan prosedur yang ada. BPSPL sebagai perwakilan KKP katakanlah di 7 provinsi termasuk di dalamnya Sumatera Barat, itu rutin melakukan kegiatan pembinaan ke tempat kita, Ibu. Kadang satu kali satu bulan, kadang satu kali dua bulan, sembari mengumpulkan data pendataan penyu. Jadi sangat intens Kementerian Kelautan melakukan pembinaan ke tempat kita. Dari KKP tahun 2016 kita dapat bantuan pondok informasi. Kemudian perahu, mesin perahu, kemudian bak penetasan penyu. Kemudian lanjut lagi tahun 2017 kita dapat pondok informasi pondok wisata bersama peralatan atau alat komunikasi berupa radio. Dan terakhir 2020 kita dapat kegiatan rehabilitasi lanjutan, kegiatan penanaman mangrove. Dan terakhir kita dapat peralatan untuk pengolahan produk turunan mangrove. Ya, pelatihan produk turunan mangrove ini sebenarnya dilaksanakan oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil P4K, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Kami mencoba sekali lagi mendorong segala macam bentuk kolaborasi, dan terima kasih kami sampaikan ke Direktorat P4K yang juga langsung melihat potensi besar yang harus terus kita gulirkan gitu. Jadi ini bukti bahwa kami tidak berhenti sampai di sini. Jadi kami tidak berhenti mengantarkan kelompok sampai berprestasi juga di level nasional, tetapi kelompok harus terus menjadi mitra strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Apa yang dilakukan oleh Laskar Pemuda Peduli Lingkungan Ampiang Parak ini layak untuk dicontoh dan diberikan apresiasi. Tahun 2022, program Kompak melalui kelompok LPPL Ampiang Parak diusulkan oleh BPSPL Padang pada ajang kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional dari Kemenpan RB. Dalam kompetisi tersebut dijelaskan bahwa program Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi atau Kompak merupakan program bagi kelompok masyarakat penggiat konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bergerak di bidang pengelolaan keanekaragaman hayati laut yang terancam punah dan atau dilindungi, serta kawasan konservasi dengan pendekatan bottom-up melalui kegiatan pemberian bantuan bimbingan, sosialisasi, pelatihan, serta pusat edukasi berbasis konservasi. Tak hanya itu, berbagai apresiasi lainnya pun pernah didapatkan LPPL Ampiang Parak, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ya, 2017 kita memperoleh Kalpataru tingkat Sumbar. 2018-2020 kita jadi juara satu kelompok masyarakat pengawas tingkat nasional. Tahun 2020 juga kita dapat plakat Kalpataru tingkat nasional. Kemudian pada tahun 2021 kita memperoleh kelompok sadar wisata
apresiasi kelompok sadar wisata itu tahun 2021. Ya, barangkali secara apa secara umum apresiasi yang kita peroleh seperti yang disampaikan tadi. Jadi yang paling terbaru itu adalah top inovasi pelayanan publik tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB dan kita masuk top 99. Proses panjang yang dilalui Haritman dan masyarakat pesisir Ampiang Parak dalam perjuangannya melakukan konservasi berbuah manis. Kawasan Ampiang Parak kini telah menjadi tujuan wisata edukasi oleh masyarakat sekitar. Bahkan saat peak season bisa mencapai ribuan pengunjung, yang mana hal ini menjadi peluang mata pencaharian bagi 50 kartu keluarga yang berprofesi sebagai pedagang musiman. Kalau dulu negeri sini masih sepi, belum ada ini, tapi kalau sekarang alhamdulillah yang pertama sudah dikenal masyarakat, ada dari Bengkulu, ada dari Padang, ada dari Tapan. Kalau dulu sebelum ini lebaran, yang paling ramai itu lebaran. Itu hari-hari libur. Kalau yang kedepannya, ya pengennya lebih ini, wisata ini lebih maju lagi, jualannya juga lebih maju lagi, biar lebih terkenal lagi. Kalau Kok Maswas itu lebih ke penegakan hukum barangkali, Ibu. Kemudian peraturan-peraturan. Nah, kita di Ampiang Parak mungkin kalau dibandingkan dengan yang lain, salah satu Kok Maswas yang mampu mendorong pemerintah untuk menerbitkan peraturan, regulasi di tingkat desa atau di tingkat negari. Ya, salah satu regulasi yang berhasil kita lahirkan itu, misalnya regulasi atau peraturan negari tentang ekowisata tadi. Kemudian regulasi tentang pelindungan penyu, pelindungan kawasan atau tempat mendarat penyu. Kita punya regulasi itu. Masyarakat pesisir betul-betul menjadi kunci begitu. Ini pengalaman pengelolaan kawasan konservasi yang menunjukkan itu. Gitu. Jadi hasil evaluasi dan monitoring kami juga menunjukkan itu. Jadi tidak ada subjek yang lebih penting daripada masyarakat itu sendiri. Jadi pemerintah hadir hanya bagian kecil dari proses intervensi itu. Tetapi sesungguhnya masyarakatlah yang akan kita harapkan menjadi motor dalam proses pengelolaan kawasan konservasi ini. Dan ini sudah ditunjukkan oleh BPSPL Padang dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, menghadirkan mereka sebagai pihak terdepan dalam proses pengelolaan kawasan konservasi. Ini juga selaras dengan pesan Pak Menteri. Pak Menteri sudah sampaikan bahwa ekologi adalah panglima dalam pengelolaan ruang laut. Kami mengeksekusi ini di lapangan, di bawah, dengan menjadikan masyarakat ini juga sebagai panglima-panglima kita di kawasan konservasi untuk bisa mengelola kawasan konservasi yang bermanfaat. Mohon disampaikan laporannya atau informasi terakhir kegiatan patrolinya di lapangan. Jadi, sejak didirikan, LPPL Ampiang Parak telah banyak melakukan kegiatan dan upaya perlindungan serta konservasi. Diawali dengan koordinasi yang baik dan pendampingan yang optimal. Kini, legalitasnya pun sudah diakui baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. LPPL Ampiang Parak telah mengantongi beberapa legalitas sejak tahun 2013 dan telah diakui sebagai mitra konservasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah daerah bisa datang ke depan menginginkan bahwa pelestarian, konservasi, itu menjadi salah satu sumber ekonomi baru. Artinya, sumber perekonomian masyarakat kita di pesisir selatan maksudnya. Maksudnya begini, Bu. Daerah pesisir selatan ini memiliki kawasan-kawasan, katakanlah taman nasional gitu, Bu, yang perlu juga kita lestarikan. Nah, begitu itu merupakan salah satu potensi kami nanti ke depan, bahwa konservasi, pelestarian lingkungan,
harus menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat kita di pesisir selatan. Wisata minat khusus itu mempunyai nilai yang lebih dibandingkan dengan wisata massal kan. Nah, sementara nilai rupiah yang besar dan manfaat lainnya, alamnya terselamatkan. Kan itu yang sesungguhnya yang kita inginkan. Beda lagi kan kalau yang wisatawan massal itu mana sampahnya berserakan dan segala macam, uangnya tidak seberapa kan begitu Pak ya. Nah, jadi kita ke depan memang mendorong menjadikan daerah pesisir selatan ini menjadi daerah tujuan wisata untuk minat-minat khusus itu. Nah, untuk itu konservasi menjadi satu hal yang mutlak harus kita kerjakan ke depan itu. Kesadaran mengenai pentingnya konservasi alam akan menjadikan timbulnya rasa memiliki, sehingga masyarakat peduli dan mau untuk melindungi alam di lingkungan sekitarnya. Dengan kesadaran yang sudah terbangun akan pentingnya menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi di pesisir, masyarakat berkomitmen ke depan akan fokus pada kelestarian pesisir di kawasan Nagari Ampiang Parak. Karena kita sudah mempunyai rencana induk pengembangan ekowisata, maka ke depannya kita apapun yang dibuat seluruhnya merujuk ke RIP, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata, itu satu. Yang kedua, karena kawasan ini secara regulasi di Nagari adalah ekowisata berbasis pengurangan risiko bencana. Di bencana itu ada tiga bangkali kegiatan. Pertama, pra bencana, kemudian yang kedua saat bencana, yang ketiga pasca bencana. Nah, pra bencana ini adalah kegiatan untuk mempersiapkan, meningkatkan kapasitas alam kita. Artinya, untuk bisa ini untuk kegiatan pengurangan risiko bencana, maka masyarakat mesti menjaga, merawat tanaman ini. Dan itu terus berkelanjutan. Artinya tidak boleh serampangan menebang misalnya atau merusak tanaman yang ada. Jadi karena memang kita tidak tahu kapan datangnya bencana yang diperkirakan para ahli itu, tapi yang jelas ada sesuatu hal yang perlu kita tanamkan bahwa tanaman ini perlu kita jaga terus supaya nanti kalau memang suatu saat bencana itu datang, alam kita memiliki kapasitas untuk mengurangi risiko bencana. Manusia mampu memaknai alam raya hasil karya agung Tuhan Yang Maha Esa, tetapi manusia juga yang terbukti mampu menghancurkannya. Pada akhirnya, kita semua seharusnya bertanya tentang apa arti hidup, kemana hidup kita mau dibawa, dan bagaimana membangun hidup supaya bermakna. Mewariskan keindahan alam yang utuh kepada anak cucu adalah sebuah keharusan. Kemampuan dan kemauan manusia mencapai keseimbangan antara peningkatan ekologi dan ekonomi merupakan faktor kunci agar kita mampu mewariskan keindahan alam kepada generasi mendatang.